Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali di channel saya Young Boy Art Seni Budaya Aksesoris Khas Kalimantan. Salam nama budaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu Borneo Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Taruga, Besengat Kak Juwata. Harus. Oke, selamat malam. Oke, kita lanjut video saya malam ini. Ini saya ada yang akan saya tunjukkan ini. Oke, kita lanjut. Ini ada ini coba kita ambil ya, guys. Teman-teman ya. Isi dari ini, oke. Kita coba lanjut. Oke. Nanti juga kita lanjut ke atas ya, guys ya. Di sini ada beberapa minyak khas Kalimantan ya guys ya. Oke. Coba kita ke atas ya. Nih. Pondok saya ini sih ada tempat di atas. Ini bukan rumah, teman. Pondok. Oke. Oke. Kita coba lanjutkan. Kita lihat isi dari bungkusan yang warna merah ya guys ya. Ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada benang hitam ya guys. Ini kainnya merah ya, kain merah. Di sini ada ini, ada beberapa minyak. Minyak ini peninggalan juga dari datu nenek kita dulu ya. Kita hanya sebagai penerus nih ya guys ya, ya teman-teman ya. Nah di sini, nah ini minyak Fidrus minyak raja rampok Fidrus bin Johnson, sama ini kain kapannya. Orang-orang asli Banjarmasin mungkin, orang-orang dulu mungkin lebih tahu ya, lebih jelas ya tentang siapa itu Fidrus bin Johnson, seorang raja rampok. Nah, ini ada kain kapannya, kain kapan Fidrus Johnson. Ini sudah bikin minyak. Sekali minyak ini guys. Di sini ada juga nama-namanya, mungkin tidak saya jelaskan ya. Ini satu ini ya. Ini minyaknya. Minyak 41. Yes. Nah, ini ada nih 9 jin. Nah, di sini coba saya jelaskan ya. Di sini ada akar, namanya akar 9 jin. Ini. Nah, di sini juga ada akar kerangka hirang. Yang orang Kalimantan ya. Nah, di sini ada namanya kayu katul. Nih. Minyak 9 jin. Dan ini ada ini sudah puluhan tahun dilampahkan dianukan. Nah ini makanya ini ya guys ya, ditaruh di gelangan tangan ini ya teman-temannya. Ini, nah di sini coba saya jelaskan ya isi dari dalam ini.
Ini ada namanya akar 9 jin, akar kerangka hirang, kayu katul, kulit kijang putih, kulit harimau putih. Ini ada. Ini sih namanya sebagai syariat diri, sebagai syariat saja. Untuk kita ada keperluan berjalan jauh atau ada suatu permasalahan yang dihadapi, ya kita sih bukan terpaku ke sini. Intinya kita ini sebagai syariat saja. Intinya kita berlindung kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah. Ini hanya media saja sebagai syariat diri, sebagai pakaian di badan kita. Oke. Nah, ini minyak asli saya yang buat, buatan saya sendiri. Nih, sudah melalui campuran-campuran yang apa namanya dikatakan dari datun nenek moyang kita dulu, meracik obat-obat itu bagaimana. Nah, ini buatan saya sendiri minyak ini. Ini asli buatan saya sendiri, saya yang meracik sendiri, saya yang meramu sendiri. Nah, ini minyak sangkala bima. Ini untuk urut, kesleo, patah tulang, kamu luka ini. Kalau untuk di dalam, buat dalam di kapsul ya, pakai kapsul yang minumnya ya, karena dia ada kapas di sini. Ini juga kapas, bukan sembarang kapas, kapas bujang, dan minyaknya pun minyak kelapa asli. Ini sangkala bima. Nah, ini yang namanya kan dinamakan minyak bintang, teman-temannya. Ini minyak hidup, karena dia hidup tuh ada bercak-bercak di ini. Di botolnya itu ada bercak-bercak, karena dia hidup. Sangat bermanfaat sekali ya guys ya, untuk luka, seleo, patah tulang, ramuk tulang, insyaallah berkat Rasulullah juga. Nih, insyaallah 100% halal. Nih. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita jelaskan. Itu saja sementara koleksi dari saya. Nah, sebagian juga ada ini. Ini mungkin tidak saya jelaskan dulu ya. Ada dua nih. Nah, ini. Oke, selamat malam. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton yang Boy Art Seni Budaya Aksesoris Khas Kalimantan. Lanjut video-video saya akan datang. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.